kalau mau didaftarin susah. Kalau laki-laki susah. Karena karakternya udah begitu. Begitu. Sama kayak tadi lo. Iya. Sama juga dengan kamu. Adik, ya, maka itu yuk foto keluarga, yuk foto keluarga. Sama bapak ibu anak. Siapa tadi? Ya begitu. So aku rasa jati dirinya harus disimpan. Aku tabik kamu dengan jati diri kamu. Dan aku juga rasakan bahwa kamu ini orangnya kreatif, nak jadi seorang artis. Kenapa? Seorang yang namanya kreatif itu harus dia buat sesuatu itu dia maukan peningkatan, yeah. Maukan pembaruan, dan aku rasa kamu maukan itu di setiap kesempatan. Yeah, tapi itu terlihat juga dari penampilannya. Iya, yeah, maka itu. Dia penampilan berbeda, rambutnya hari ini juga berbeda. Oh, iya. Kesan guru, Pak. Oh, kesan guru. Tapi apa kabar sih? Kabar sih. Bisa ya. Karena apa yang dilakukan keyakinan itu harus ada keberanian dan dia berani untuk buat segalanya. Betul. Itu satu hadiah untuk saya. Dan terakhir sekali aku minta kamu di pentas ini bukan saja buat yang terbaik ya. Karena tujuan menyanyi, tujuan menghibur ini adalah untuk membawa, memberikan peruntuk semua pengalaman dan perasaan yang sangat unik. Jadi begitu berikan apa, tolong berikan satu performance yang membawa mereka ke dunia kamu. Dunia azim yang memukau. Oke, karena kalau kita senang, kamu menang. Itu dong. Kalau kita senang, kamu sebelum itu udah jadi penyanyi. Alhamdulillah, bisa menyanyi bukan penyanyi.
Nah terus masukan yang lain, mesti berhati-hati pada saat kita mau overture. Karena nanti kalau tidak pas dengan nada, tadi kurang pas, agak sedikit mencari satu detik. Tetap pada jalurnya. Karena tadi sempat ada gerakan ketukannya gak pas tuh, karena Azim fokus untuk ngajak sehingga agak terdistract. Nah itu be careful. The rest insya Allah bisa membuat Azim memiliki pengalaman, masukan-masukan dari kami, semoga itu dimasukkan ke dalam pikiran dan hati, dilatih kemudian besok menjadi lebih baik lagi. Terus insya Allah. Terima kasih masukan. Terima kasih. Terima kasih berarti dari sini. Terima kasih.